Ya. Kita masukin ya. Ya siap ya, yuk ya. Bentar dulu. Belum gantiannya tuh ke Rio. Ya, ya. Enggak mirror ya. Enggak. Udah benar ya? Kamera laptop. Sam Selamat datang teman-teman dari Pegadaian Denpasar. Selamat pagi. Ya, Pak Nyoman utama. Selamat pagi, Pak. Ya, teman-teman nanti kita akan mulai jam 9, Pak. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, boleh kita persiapan terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai aktivitas jam 9. Oke, Pak. Siap. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Good. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Siap. Ya, saya harap begitu juga, Pak Naka. Sehat, siap. Ya. Yang saat ini yang kita butuhkan, yang penting sehat dulu, Pak. Betul. Ya. Betul, Pak. Kondisi kayak gini, kita makanya kita penting sehat dulu. Aktivitas yang lain bisa, karena kondisi memang COVID ini ternyata juga lumayan. Iya, benar, Pak. Tapi tetap kita diminta dalam kondisi serba keterbatasan, teman-teman juga tetap produktif. Ya. Iya, kita, Pak. Kita mencari, kita mengkritik cara. Saya yakin dalam kondisi keterbatasan akan muncul kreativitas teman-teman untuk bisa tetap produktif. Iya, Pak. Memang kondisi kadang-kadang kita akan cepat adaptif itu, Pak. Adaptasi ya. Kita harus melihat kondisi. Recording in progress. Maka perlu kita memang perlu adaptasi dan mencari cara. Betul. Ini area apa cabang, Pak, ya? Saya maaf, saya belum main dulu. Kantor area apa? Area atau cabang? Kantor area, Pak, ya? Kantor area. Area Denpasar 1, ya. Denpasar. Kemarin kita sama teman-teman area Ampenan. Oh, area Ampenan. Iya. Sebelumnya juga sama cabang Tanjung di Lombok Utara itu. Oh, Lombok Utara, ya. Ya. Tanjung. Waktu pernah dinas di Lombok, Pak? Oh, pernah, Pak. Udah. Oh, gitu. Lombok pernah, pokoknya NTB, NTT ini udah hampir semua. Udah keliling-keliling, Pak, ya. Di mana aja, Pak, tuh, di NTB, Pak? NTB-nya di Lombok, habis di itu di Sumbawanya juga pernah, Pak. Di, oh, di Sumbawa juga? Di Bima-nya, ya. Di Bima. Setelah itu, sudah. Diamanahkan di Flores. Oh, di Flores juga, di Labuan Bajo. Pak, di, apa namanya, di Momere-nya. Oh, Momere, yang ujung, Pak, ya. Ya, habis di Momere, diberangkatkan kembali ke Kupang, gitu. Wah, sudah jelajah. Nusa Tenggara, berarti, Pak, ya? Tenggara, ya. Sekarang tinggal kembali ke base camp. Ya, mudah-mudahan, Pak. Tidak berangkat lagi. Tidak berangkat lagi. Maunya kita, gitu, kan. Iya. Maunya kita, begitu. Tapi penugasan, kan, bisa. Gimana, Pak, pengalaman dari ketemu teman-teman dalam memberikan kegiatan ini, ada hal-hal yang apa yang menarik bisa di-share, Pak? Ini, Pak, memang yang ketika virtual ini kan kita mulai adaptasi juga, mulai dari penggunaan gadget, yeah. Kemudian tantangannya adalah apa, kayak sinyal itu sebuah tantangan tersendiri, ya, betul. Iya, kadang kemudian juga itu bagaimana bisa mengikuti kajutkan selama ini kalau kita bentuk virtual kan team building kan banyak kita arahnya ke aktif, ya, lebih aktif. Kalau yang teman-teman kan banyak kalau webinar kan kita akan cenderung pasif, Pak.
Jadi kita akan banyak mendengar. Kan kalau harapannya kalau bentuk team building ini harapannya kita juga peserta juga aktif gitu. Terlibat aktif. Itu. Memang ya dengan ada plus minusnya. Karena secara kalau virtual kan diapa-apain rasanya feel-nya itu tidak seperti offline kan, Pak. Yang sudah bergabung, teman-teman silakan. Ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Boleh di-rename nama panggilan, Pak, biar kita tahu. Komang Rudiase, selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Ya. Pak Nak. Iya, Pak. Pak Nyoman Utama juga. Kayaknya masih connecting audionya. Mulai tadi nih, Pak Nyoman Utama. Dari nama pakai nama panggilan aja gitu ya, Pak Naka ya? Iya, Pak. Sementara panggilannya, Pak. Oke, siap. Ini panggilan malam apa siang dipakai? Kelihatan pagi beda, Pak ya. Kalau kalau beda. Ya, pagi Pak Naka. Pagi, Pak. Baru kita bicara masalah sinyal ya, terganggu juga sinyal. Iya. Iya, Pak. Mantap, itu tantangan kita, Pak. Pagi, Pak Turut. Pagi, Raika. Sehat ya, Ra. Ya, itu tantangan, Pak ya. Tantangan memang. Karena memang sinyal kita belum rata, Pak. Apalagi di daerah timur itu, wah, itu. Betul, Pak. Betul. Betul. Saya malah bahkan pernah itu kalau telepon di harus di tempat yang ditandai, Pak Naka. Oh gitu, harus cari tempat sinyal sendiri, Pak ya. Jadi ada di Lunyuk namanya, kalau kita kunjungan ke sana itu. Sumbawa, Pak ya? Iya, Sumbawa. Jadi harus ada di bawah pohon jati yang dikasih tanda silang sama yang penduduk. Oh gitu. Pak. Saya dulu pernah tinggal di dekat Lunyuk situ, Pak. Di Orang Telu, Pak. Gitu. Saya pernah tinggal di Orang Telu, Pak. Orang dulu, ya. Orang dulu. Oh, Komang. Pagi, Pak. Ikut istri, Pak. Siapa? Ya. Dikira siapa ya nyapa, Pak Dut? Suaranya mirip. Saya pernah berbicara di sana. Oh, gitu. Oh, Pak Naka pernah di sana. Lama, Pak Naka? Setahun istri saya, Pak. Saya nemeni istri saya. Istri saya penugasan di sana. Oh gitu. Jadi dokter PTT di sana, Pak. Oh, PTT-nya di... Oh, bagus sih kalau dokter PTT semakin ke timur semakin bagus tuh. Cuma setahun, Pak, di sana. Saya 7 tahun. Di sana malah nggak ada sinyal. Di sana nggak ada sinyal, Pak. Malah Pak Aro Telu, Pak. Ya, memang nggak ada di sana. Sinyal nggak ada. Listrik cuma malam saja, Pak. Angkutannya juga kayak gitu lah. Saya iya. Juga di Empang dulu kan digilir kan. Digilir gitu. Untuk pemadaman listrik apa segala macam itu. Karena di sana baru masih pakai gini, pakai solar kan. Pembangkit. Iya, pasti pakai pembangkit masih. Jadi nyalanya cuma jam 6 malam sampai jam 2 pagi, Pak. Kasihan ya. Siang nggak ada listrik. Tapi itu salah satu yang bisa kita ceritakan nanti. Iya. Generasi terus ya, Mas. Apalagi kan, ya di situ kan angkutannya kayak gitu jalannya. Oh, berarti PTT dulu di sana, sekarang di mana diangkatnya berarti? Sekarang udah di Lombok, Pak, istri saya. Oh, kalau Pak Naka sendiri dari Lombok berarti? Ya, saya aslinya Jawa, Pak, cuman istri orang Lombok, ikut ke Lombok sini, mana? Pak. Di Lombok Timur, Pak. Oh, saya dulu pernah di Mas Bagi juga. Oh, istri saya di daerah Montong Gading tuh, Pak. Oh. Secara masuk ke kiri. Tapi tinggalnya saya di Monjo. Jadi setiap hari ngajar. Oh, saya ini itu. Di Mataram, Pak. Saya tinggal di Mataram di daerah Kopajali, Pak. Daerah Mapak. Hmm. Ya, kita di Monjo di Jalan Ade Irma Suryani ya. Oh, di Irma Suryani. Gimana, Pak? Lombok aman, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Tapi memang ya lumayan kelihatan kekayaan, tapi juga
lumayan ini Pak, kayak banyak hampir tiap hari berita kematian aja. Iya, tapi sebenarnya beritanya yang mainstream ini. Ya minimal yang seperti itu kan terus didengungkan kan juga lumayan panik. Iya. Kalau kita mungkin yang lebih melek sedikit sama gini kan bisalah kita bawa pikiran gitu ya. Tapi iya, ini yang tahu sosmed baru-baru yang kayak gitu pasti dah agak kalang kabut juga, pasti panik, panik juga pasti. Iya. Selamat pagi Mbak Uta. Selamat datang ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Geta. Selamat pagi Wirudi. Berarti sudah malam lintang di Lombok juga Pak Rudi, baru biasa. Sebentar, saya cuma 7 tahun lah di NTB. Baru 7 tahun. 7 tahun. Karena memang dari awal kan komitmennya begitu kan, siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nggak boleh ngeluh. Jadi isi ya, anggapannya Pak, kita sih jalan-jalan yang dibiayai. Siap. Paling gitu ya caranya dulu. Yang dulu saya di tugas pertama di Empang itu, saya kira bakalan Empang itu di mana, orang nggak ada di peta kan, di map nggak ada. Tapi Empang kan masih jalan lintas provinsi Pak, Empang Pak. Iya, when I was young, jadi waktu itu ya jalannya masih rusak. Oh, masih rusak. Jadi kerjasamanya kan cuma gini tuh, sama Australia. Iya, iya. Jadi saya dari Empang ke kota itu dulu hampir 4 jam. Sebelum diperbaiki ya? Diperbaiki. Jadi sudah diperbaiki itu lumayan lah nyingkat jadi 2 jam. Iya. Tapi 2 jamnya di sana kan habis gas motornya. Yang bikin iya, macet paling cuma kerbau sama sapi jadi sana. Kerbau sama sapi tiba-tiba muncul nyebrang gitu lah. Iya. Paling gitu aja sih. Selamat datang teman-teman yang lain. Dari teman ada... ada Pak Made Sanwira, Mas Hisam Arif Aditama, juga ada Buni Wayan Nina Yantini ya, selamat datang. Kita mulai persiapan sambil nunggu teman-teman yang lain. Berarti Pak Naka ini dari Lombok berarti ya posisinya sekarang ya? Saya di Mataram, iya Pak, di Mataram ya? Pak. Mm-hmm. Mataram Pak. Posisi di Mataram. Panaka kok namanya ending, ya? Ke Jepang-Jepangan tuh Pak. Nama lengkapnya siapa Pak? Panaka Gam ke Jepang-Jepangan namanya tuh Pak. Panaka Kasi. Lelang ya. Iya, nggak tahu kok tetap nama Jepang. Oke teman-teman ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mungkin sambil persiapan memang. Yang pertama ya kita mengoreksi internet, walaupun memang kadang-kadang kita ini tantangan tersendiri ya. Kadang-kadang kita siap tiba-tiba sinyal hilang itu muncul, walaupun kita sudah prepare, tapi paling enggak kita itu. Juga mungkin untuk biar kelancaran hari ini, kita coba pilih posisi yang tenang, lokasi yang tenang, biar kita nanti berdinamika lebih nyaman teman-teman. Pastikan juga pencahayaannya bisa-bisa kelihatan wajah-wajah gagahnya ini teman-teman bisa kelihatan. Juga kalau memang ada filter background silakan, kita sudah share kemarin, kalau tidak juga nggak apa-apa. Pastikan juga karena kita mungkin aktivitas sampai hampir 3 jam, mungkin kalau masuk sumber listrik yang diperlukan teman-teman silakan persiapan ya. Jadi kalau memungkinkan bisa juga menggunakan headset kalau untuk lebih untuk biar gangguan suara. Kemudian untuk biar kita bisa nyaman juga nanti posisikan webcam kamera bisa se eye level ya. Jadi kita bisa saling nanti kita untuk kalau selama ini teman-teman kalau webinar kan sering nutup video. Nah, kali ini kegiatan kali ini kita harapkan kita buka semua video ya. Bisa saling berinteraksi karena kegiatan virtual building ini interaksi kita ya baru dari wajah. Kita nggak bisa lebih positif. Kemudian silakan pakaian yang nyaman sesuai kesepakatan. Oke teman-teman yang baru masuk, mungkin silakan kita mulai boleh sapa-sapaan kita hari ini di sini. Kemudian untuk mengganti rename juga biar lebih gampang, kalau namanya panjang sekali, nama panggilan saja.
biar kita lebih menyapanya lebih enak ya. Jadi bisa menggunakan itu. Sementara nanti kita akan berinteraksi, nanti kita akan bergantian. Kalau kadang kapan yang harus kita mute ya teman-teman, kapan nanti kita akan boleh buka open mic ya. Jadi kita juga tidak sepenuhnya mute karena tidak webinar, tapi kita akan banyak berinteraksi. Tapi ketika di awal mungkin mute terlebih dahulu sambil nanti kita berinteraksi. Selama kegiatan harapan kita itu apa, video kita tetap on ya. Jadi tetap on, jadi biar kita bisa berinteraksinya lebih bagus. Teman-teman yang belum anu rename, ini salah satu cara rename. Kalau sudah familiar, mungkin teman-teman sudah hampir 2 tahun, kayaknya sudah familiar lah. Kita hampir pakai Zoom terus. Kalau tahun lalu kita tantangannya masih banyak orang gagap di Zoom. Tapi kayaknya tahun ini sudah adaptasi, teman-teman ya. Hampir-hampir tiap hari webinar ini. Jadi teman-teman yang baru masuk, silakan boleh di-rename untuk nama panggilan saja. Ini untuk kemudian gambaran aktivitas kita ya. Gambaran aktivitas kita, tapi akan berdinamika sesuai nanti dinamika yang muncul. Tapi ini gambaran secara umum, tapi harapannya nanti dinamika yang muncul mungkin akan berbeda waktunya, tapi perkiraan segitu-gitu deh. Ini saya pastikan lagi teman-teman, kembali lagi yang baru sudah bergabung, silakan untuk merename nama panggilan biar nggak terlalu panjang namanya, biar kita bisa mengenal lebih dekat panggilan siapa. Jadi kita bisa di rename terlebih dahulu. Saya ulang lagi teman-teman untuk persiapan saja. Nanti kita akan mulai start jam 9 sambil nunggu teman-teman yang lain. Karena kita kegiatan virtual, memang tantangannya adalah koneksi internet. Nanti kita santai saja, kalaupun nanti teman-teman seandainya terpental, ya kita akan masuk lagi saja ya. Karena memang kondisi sinyal kita tidak bisa di luar kendali kita. Kemudian pilihlah posisi yang tenang, biar kita bisa lebih nyaman berkegiatan. Pastiin pencahayaan cukup, karena kita akan sering banyak berinteraksi dengan video ya. Jadi nanti harapannya semua video atau kegiatan dibuka. Silakan bisa memakai virtual background yang sudah kita share lewat Mbak Gemita ataupun yang lain, terserah, monggo. Biar eye sketching lah. Kalau mau menggunakan headset akan lebih baik. Kalau tidak juga nggak tidak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Kemudian untuk hasil yang bagus, posisikan webcam, kamera sejajar, eye level ya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Sementara yang sudah bergabung 23 orang. Ada 20, baru sekitar 19 orang dari rencana 33 orang ya. Sambil dipersiapkan, sambil nunggu teman-teman yang lain, ataupun nanti yang teman-teman yang masih belum bergabung, silakan diinfokan biar kita bisa segera bergabung. Dan harapannya jam 9 tepat kita bisa memulai aktivitas pagi ini. Baru 19 orang yang sudah bergabung dari 33 orang rencana peserta pagi ini. Ini beberapa persiapan yang perlu diperhatikan. Yang baru bergabung silakan untuk merename nama panggilan biar memudahkan kita saling menyapa.
secara meringan kalau kita hanya untuk merefresh kembali teman-teman untuk merinem. Oke, teman-teman. Selamat pagi. Sirkuit Mandalikanya Pak. Seperti apa? Sekarang progresnya sudah mulai bagus, Pak. Pak Rudi. Jadi sudah hampir selesai. Mudah-mudahan tahun ini kan rencana Superbike, Pak. Tapi ya. Oh iya, rencana tahun ini kan Superbike. Ya. Tapi boleh nggak nonton kan sekarang gitu ya karena pandemi ya? Nggak tahu ini kalau pandemi ini, Pak. Boleh nonton atau tidak? Saya tak matikan videonya sebentar sambil sarapan soalnya ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti ya siap. Nanti yang penting waktu kegiatan jam 9 kita on semua. Tapi sementara nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Coba persiapan, teman-teman. Ada Bu Santi, Pak Wayu Adi, UBM Monang Maning. Selamat pagi, Pak. Dipanggil apa, rename, Pak? Lagi, Pak Santi. Boleh dicek juga suaranya mungkin, teman-teman, ya. Silakan audionya. Boleh menyapa teman-teman yang lain, biar kita cek juga kondisi audio, terdengar jelas atau tidak. Karena nanti juga akan di dinamika kelompok juga akan bersuara. Ada siapa lagi yang sudah bergabung? Pak Ulan Swasti, Bu Ulan Swasti ya, Ibu ya. Ibu Ulan Swasti ya. Dicek, Bu. Boleh dicek audionya, Bu? Halo, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ulan. Pak Ulan. Pagi. Selamat pagi, teman-teman. Semua. Selamat pagi. Sehat selalu. Selamat pagi, Bapak. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak Naka. Selamat pagi, Mas Alvira. Pagi, ya. Bapak. Di Ulan, wah, di kantor Ulan. Iya, Pak. Oh, iya. Sudah berdua nih, Pak, sama Pak Nengah. Sudah tahu suruh join, Pak. Bapak Ulan kok nggak dapat baju? Ambil di atas, tuh. Di atas? Ya, di area. Pak Ulan, mohon maaf, bajunya baru ada tadi malam, udah tak pilah ya, sesuai dengan nama, tapi nggak bisa dibagiin karena teman-teman udah pada pulang kemarin, kan udah tak info grup tuh. Oke. Untuk teman-teman yang jauh juga mohon maaf, nanti dikirimkan ya untuk CBM Tabanan sama yang di negara. Jadi permakluman dulu pakai baju di hari Sabtu. Ya Bu Santi, mohon maaf Bu Santi, bajunya agak telat. Karena dadakan Bu Santi. Iya Ibu. Bapak, ya, Kak Ulan kalau mau ini ambil di atas kok sudah sesuai dengan list namanya ya, Kalan ya. Ya tinggal lempar aja, Gek. Lempar. Kan dari atas ke bawah tinggal lempar. Oh, ini Kak Ulan lagi di kantor ya? Iya, Gek. Pakai baju virtual aja dulu. Oke, sudah 24 orang yang bergabung ya. Kita mungkin tunggu berarti kebutuhan kurang sekitar 9 orang lagi. 9 orang lagi yang belum bergabung. Iya, sudah dari dihubungi Panakan. Sudah ya. Kami hubungi juga. Mohon ditunggu sebentar lagi. Siap ya, kita sambil menunggu. Saya share lagi persiapan untuk hari ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ya, persiapan kita sebelum aktivitas untuk kita team building hari ini. Untuk mengingatkan saja ada hal poin-poin yang kita siapkan untuk hari ini. Saya sudah bergabung, ya sudah bergabung. Silakan Anda merename
Mariname teman-teman ya, nama panggilan saja. Dan ingat ya, kita berbeda sama aktivitas webinar. Jadi selama kita nanti kita harapkan semua video on waktu kegiatan. Kalau webinar mungkin kita matikan video, tapi untuk selama kegiatan kita nanti harapannya adalah semua on video. Jadi karena interaksi kita kebanyakan akan lewat video ya. Dari wajah kita. Kemudian cara mengingatkan kembali saja untuk rename ya. Ingat rename nama panggilan saja. Kita akan sering latihan rename karena nanti juga akan beberapa kali kita akan melakukan rename ya. Karena aktivitas kita nanti juga akan banyak bukan rename. Sebagai gambaran rundown kita hari ini. Jadi kita akan memulai nanti jam 9. Kemudian nanti tetapi ini tentatif, artinya kita lihat dinamika di kegiatan ya, di aktivitas, tapi secara garis besar semacam ini, teman-teman. Jadi untuk melihat rundown seperti ini, maka tadi kita harapkan dibutuhkan mulai persiapan, mulai power bank, kalau memang nggak power bank, HP, kalau memang pakai laptop, ya, bukan colokan listrik, dipersiapkan. Sementara yang sudah bergabung, selamat pagi Pak Nengah, sudah bergabung. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Nengah, selamat pagi Mbak Claudia Lorenzia. Panggilannya siapa ini Mbak? Claudia, Mbak Lorenzia, atau Kor, apa ini? Kemudian ada Mas Gary. Gary Christian Marimbut, panggilannya siapa Mas? Mas Gary kah? Mas Christian kah? Gary aja Pak. Silahkan di-rename Mas ya, dibantu di-rename biar kita memudahkan, biar nggak terlalu panjang. Siap. Iya. Boleh kayak semacam ini, saya mengingatkan. Siap. Pak Man Utama, nanti kita ganda lagi ya Pak, badminton. Siap, Mbak. Mbak Claudia juga mungkin bisa di-rename juga. Siap. Nama panggilannya siapa Mbak? Saya Claudia ya. Dia nggak terlalu panjang menyebutkan. Pak Rudin, ya, tapi satunya ganti Mbak dulu Pak Claudia, Man. Nama panggilannya siapa? Ini udah nggak pernah main. Nggak tahu sepatu bulu tangkis, sepatu kerja dipakai. Biar nggak licin. Iya. Minggu depan main lagi yuk, hari Jumat. Siap, siap. Pasti main. PPKM sudah diberhentikan, jadi sudah boleh main lagi. Tunggu tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Pak ya, terakhir ya PPKM Pak ya. Tanggal 2 terakhir Pak. Tanggal 2 Agustus, Senin. 2 Agustus. Oke, sudah 26 orang yang sudah bergabung. Izin Pak, sambil ngopi ya Pak. Silakan Pak. Untuk mengingatkan saja, mengingatkan kembali untuk persiapan kita hari ini ya. Teman-teman yang sudah bergabung, silakan untuk yang namanya panjang sekali, silakan untuk kita pakai rename, nama panggilan saja. Biar memudahkan nanti berinteraksi. Teddy Meong, senyum-senyum aja lu. Oke, Mbak Audi. Mbak Audi sudah di-rename. Panaka. Siapa? Kalau rename untuk di Bali Pak gampang Pak, cuma 4 aja Pak. Jadi oh, iya, saya sebut Pak Wayan, Pak Made, Pak Man, Pak Ketut gitu Pak. Nanti. Iya, 3-4 Pak ya. Pak Wayan, ya. Pak Made, Pak Ketut.
Tapi kalau nanya nama jangan pakai Komang aja, pakai Ketut aja Pak. Di Bali banyak Pak, ribuan nanti. Nggak ketemu nanti orangnya. Harus spesifik. Habis di Pak Ketut, Pak Ketutnya banyak sekali Pak. Ini menarik nih Pak, waktu dulu kita masih mendengar siaran sepak bola lewat radio Pak ya. Jadi komentatornya itu ini Pak, pendengar yang lain bingung komentatornya ngomong. Ya, dioper ke kiri diterima oleh Pak Ketut, kembali dioper ke kanan oleh Pak Nyomat. Jadi ada 4 pemain aja padahal lawan 11 hebat sekali itu 4 pemain lawan 11. Ya. 11. Oke, teman-teman yang sudah bergabung 7 orang. Ya. 28 orang. Kita tunggu berapa menit lagi? Kira-kira untuk kita mulai? Ini ada Gus Adi, Pak Jeki Selumusi, Mbak Nina, selamat pagi, Kek Mukti. Kalau Pegadaian nggak ada work from home, Pak ya? Kalau yang pelayanan, Pak ya? Kalau yang pelayanan nggak ada yang work from home, ya? Kita yang di area ada Pak 50% Pak. Yang di area Pak ya. Kalau yang di pelayanan enggak bisa ya. Iya, ada kalau ya. Di pelayanan ya tetap kita ini buka untuk pelayanan. Cuma hari Sabtu ini di untuk Bali, Jawa dan Mataramnya itu di tidak operasional kita di waktu istirahat panjang. Sabtu libur berarti Pak ya. Ya, untuk masa PPKM ini. PPKM ini ya. Pas selesai PPKM kembali lagi. Iya, biasanya kan iya sampai 6 hari kerja. Malah sebelum pandemi kan sampai malam di sini kayak Pak. Tadi saya lihat di Ampenan itu sampai jam 9 ya, jam ada 9 berapa malam. Cabang yang kondisinya memungkinkan teman-teman buka malam, Pak, untuk iya. Untuk menangkap peluang kebutuhan masyarakat. 9 malam, Pak. Iya. Rasa ada ya. Waktunya kita mulai aja. Kita mulai ya Pak ya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan memulai. Ya, kita persiapan. Silakan dibuka semua videonya, teman-teman. Kita akan bernasib hari ini. Sudah. Oke. Sudah siap berkegiatan hari ini, Pak? Siap. Oke. Siap, Pak. Sambil kita coba siap. Untuk sambil siap. Memanaskan siap. Hari ini ya, Pak ya. Sambil gini, nanti kalau saya bilang apa kabar hari ini, jawabannya adalah kita tepuk tangan 3 kali, Pak. Kemudian tepuk pipi kita 3 kali. Kemudian acungkan jempolnya ke depan kamera sambil bilang oke. Okay. Tolong diulang. Apa kabar hari ini? Bilang oke. Okay. Teman-teman, nanti kalau saya bilang apa kali, kemudian tepuk pipi 3 kali, kemudian bilang oke. Okay. Oke, okay, bolnya ke depan kamera. Oke, okay, bisa dipahami? Siap. Bisa dipahami, siap. Pak ya? Siap. Oke, okay, saya akan mulai. Siap. Apa kabar hari ini? Tepuk pipi. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Ayo, sekali lagi. Kita coba lagi. Masih ada beberapa yang masih belum melakukan gerakan. Oke, kita sekali lagi ya semua ya. Kita masih namanya sih banyak belum melakukan gerakan. Kita coba lagi. Kita biar pagi-pagi hari ini lebih bersemangat. Apa kabar hari ini? Oke. 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 Oke, teman-teman. Ya, kita akan memulai acara hari ini. Sebelumnya tapi ada 3 hal yang kita sepakati biar kita enjoy dan nyaman selama aktivitas. Yang pertama adalah positive thinking. Yang pertama memang kondisi yang virtual, kadang kita memungkinkan sinyal kadang tidak stabil, dan sebagainya. Kita positive thinking saja. Kita nikmati saja. Oke, Pak? Positive thinking yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak jaim, Pak ya. Tidak jaim. Selama aktivitas mungkin nanti, sementara kita tanggalkan jabatan kita. Kita biar kita berdinamika, berdiskusi ketika memecahkan sebuah apa tantangan. Oke, Bapak, semangat Bapak Ibu.
Sepakat ya, kalau sepakat boleh jempolnya, jempol reaksi jempolnya. Ya, oke. Okay. Dan yang ketiga, tentu untuk bisa bertidak jaimnya itu, yang ketiga itu biaktif. Harapannya kita teman-teman, kita aktif semua untuk berdinamika untuk di masing-masing kegiatan kita hari ini. Sepakat, Pak? Yang ketiga adalah biaktif. Oke, okay, sepakat. Sepakat, sepakat. Oke, okay, teman-teman, bagi-bagi ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan kita untuk kelancaran aktivitas kita pagi sampai siang nanti. Kami persilakan berdoa, kami persilakan. Selesai. Oke. Tentu di awal, tentu selanjutnya kita minta Pak Pimpinan Pak Ketut Winata untuk memberikan sambutan untuk awalan kegiatan kita hari ini. Kepada Pak Ketut Winata kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Naka, teman-teman semua. Pertama yang saya hormati Pak Naka selaku apa yang akan memandu kita, mengajak kita pada pagi hari ini untuk sama-sama melakukan kegiatan ini. Teman-teman seluruh area Denpasar 1, baik dari area maupun dari CBM dan UBM, ya, berbahagia sekali hari ini kita bisa bergabung dengan Pak Naka, ya. Jadi kita akan diberikan apa ya hal-hal yang baru, yang tentunya semuanya tujuan adalah untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kinerja kita, khususnya kalau dari kantor area tentu kita lebih bisa memberi dukungan, memberi support untuk atlet kita. Ya. Kalau dari tim mikro yang ada di sini, tentu ini sangat penting juga. Di mana kita dinamika di lapangan bisa kita pecahkan, bisa kita selesaikan dengan kekompakan tim dan sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Naka dan untuk teman-teman. Ayo ini kita ikuti dengan baik. Saya minta semua berperan aktif. Ya. Di sini tidak ada kenal jabatan, tidak kenal posisi. Yang jelas kita bersama-sama melaksanakan ini bergembira, tentu ada manfaat yang banyak hal yang akan kita dapat. Yakin, saya yakin, makanya saya bersemangat belum dimulai setengah jam saya sudah bergabung. Ya, kebetulan hari ini kita diberikan waktu istirahat lebih oleh perusahaan, jadi kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan tanpa harus buru-buru ke sana ke sini, jadi full kita bisa mengikuti. Yang terakhir mungkin saya berharap ini akan memberikan dampak yang positif ya untuk satu kekompakan tim kita nanti di area, yang kedua terjaganya semangat kita dalam memberikan support kepada teman-teman kita outlet. Saya rasa itu penaka yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan tentu manfaat yang kita peroleh akan semakin banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketut Winata ya. Hari ini ya tadi harapan-harapan tadi mudah-mudahan kita bisa melakukan semua hari ini pagi ini. Ya. Oke, selanjutnya nanti kita ya sebelum kita akan berdinamika lebih lanjut ya. Saya kira kita perlu gerak-gerak sedikit deh untuk berani. Selanjutnya kita akan panggil ya, ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, saya coba akan perkenalkan tim kami yang akan lama kegiatan hari ini. Yang pertama tim kami adalah bulan saya sendiri nih teman-teman. Saya kebetulan di Edelweiss, kami dari Edelweiss Lombok Adventure yang selama ini banyak bergerak di EO dan pelatihan team building. Karena pandemi ini kita akhirnya banyak kegiatan secara virtual. Ini saya sendiri. Kemudian yang kedua nanti ada tim saya namanya Mas Mariadi yang kita akan berdinamika hari ini. Dan yang ketiga ada nama Mas Mahesa yang nanti juga kita akan berdinamika. Pagi Pak. Dan ya kita juga di backup. Terus sementara kita ada tim yang akan nanti mendokumentasikan secara virtual ya, mulai capture foto kegiatan, kemudian video. Kita live streaming juga ya. Kita sebenarnya live streaming pakai channel kita sih. Terus nanti saya share juga untuk dia. Oke, ini tim kita.
mudah-mudahan nanti kita akan berdinamika selama kegiatan kita hari ini. Jadi ada orang bilang kan, tak kenal maka ta'aruf, kalau bahasa teman-teman ya. Ta'aruf. Oke. Teman-teman, selanjutnya kita akan bergerak-gerak sedikit sebelum berdinamika lebih lanjut. Saya akan panggil teman saya, Mas Mariadi. Silakan, Mas Mariadi, dipimpin. Oke, terima kasih Mas Naka. Oke, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman dari Pegadaian Denpasar. Oke, jadi sebelum kita berlanjut, kita melakukan sedikit pergerakan ya. Oke, jadi kita bergerak sedikit biar nggak kaku. Oke, kalau coba angkat semua jempolnya, jempol kanannya diangkat. Oke, jempol kanannya diangkat semua. Iya. Oke, sudah semua. Lalu kelingking kirinya diangkat seperti ini. Oke. Oke, kita sedikit mensinkronkan dulu ya antara otak kiri dan otak kanan kita. Kita senam otak dulu sedikit ya. Oke. Sekarang silakan ditukar tangan kirinya, jempol kiri. Nah, jempol tangan kirinya dan kelingkingnya. Oke, seperti ini. Bisa diganti. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, coba. Oke, dicoba dulu. Dicoba semua. Nah. Oke, untuk menyinkronkan dulu otak kiri dan otak kanannya ya. Sedikit bergerak ya. Oke. Oke. Ayo, Ge. Oke. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, sudah semua? Kita coba lihat. Kita coba ulang. Oke, kita coba ulang. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua, tangan kirinya pis seperti ini. Oke, pis tangan kirinya. Oke, tangan kanannya seperti pistol seperti ini. Oke. Oke, dirubah gerakan. Oke. Pindah. Tangan kanannya yang pis, tangan kirinya pistol. Oke. Oke, ini kayaknya udah semuanya bisa ya. Oke. Oke, mantap. Siap. Oke. Oke. Ayo, Pak. Dicoba, Pak. Pak Wahyu, dicoba Pak Wahyu. Oke, coba Pak Wahyu. Oke, coba Pak Wahyu. Ya, oke, mantap. Oke, sekarang coba gerakan yang ketiga. Tangannya seperti ini. Oke. Tangan kanannya pegang hidung. Tangan kirinya pegang telinga. Telinga sebelah kanan. Ya, disilang Pak Wahyu. Ah, oke. Oke, coba. Oke, dicoba. Oke. Oke, coba Pak Agus. Pak Agus, coba Pak Agus. Ah. Ini kalian latihan mencet komedo ini kayaknya. Mencet komedo. Oke. Oke, sudah. Tukar lagi. Tangan kiri pegang hidung. Tangan kanan pegang telinga. Telinga yang sebelah kiri ya. Oke, disilangkan. Oke. Satu. Dua. Satu. Tiga. Satu. Dua. Satu. Tiga. Oke. Diginiin. Oke. Sudah? Oke. Sudah semua? Oke. Kita coba sekarang pakai musik ya. Oke. Kita coba pakai musik. Oke. Kita coba pakai musik. Persiapan. Persiapan. Jempol tangan kanannya. Kelingking tangan kirinya. Oke. Oke, musiknya bisa lebih besar lagi. Yeah. Oke, gerakan yang kedua. Oke. Oke, santai dulu.
Oke, lebih cepat. Ayo Pak, oke, lanjut Pak, Pak Nyoman, ayo. Ayo Pak Nyoman. Oke, please. Jangan diketawain Pak. Ayo Pak Nyoman. Salah terus. Hilang konsentrasi ya Pak. Konsentrasi Pak. Oke. Pak Nyoman ini ke pistol-pistol aja nih. Iya, emang tiga pistolnya, Pak. Oke, tirakan terakhir. Ketiga. Oke. Oke, santai. Ah, tangan bermain ya. Tetap disilangkan. Tetap disilangkan. Loh, ini apa? Bablas aja, kuping pegang sama ada. Oke. Ayo. Belakang gitu. Kuping sama telinga ya. Eh, kuping sama itu. Sawah aja ini. Disuruh happy ini. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita sudah melakukan sedikit pergerakan. Oke, saya kasih lagi ke Mas Naka. Silakan Mas Naka. Oke. Kembali lagi ke Mas Naka, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, bagaimana tadi kita pemanasannya? Sudah sinkron otak kiri, otak kanan kita, teman? Masih perlu latihan terus. Oke. Ya. Teman-teman. Ya, setelah tadi kita mulai pemanasan, ya. Setelah ini teman-teman ya. Ya, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kita siap berkegiatan hari ini. Pastiin dicek lagi teman-teman ya. Kita akan setelah ini kita akan bagi kelompok ya. Teman-teman akan kita bagi kelompok. Di masing-masing kelompok nanti pastiin ketika saya akan bagi breakout room. Di breakout room yang pertama yang perlu tugas yang harus dikerjakan adalah satu, bikin nama kelompok Anda ya. Bikin nama kelompok Anda yang berhubungan dengan produk Pegadaian. Pegadaian. Kemudian yang kedua adalah pilih ketua kelompok Anda. Ingat, kalau bisa sih sementara yang mempunyai jabatan secara formal jangan dipilih dulu lah. Teman-teman yang mungkin yang belum ya kesempatan hari ini kita teman-teman yang lain. Kemudian yang perlu perhatikan lagi adalah selanjutnya bikin yel-yel. Yel-yelnya tapi bukan yel-yel panjang, tapi slogan saja sama ekspresinya. Ekspresinya semacam apa? Gitu ya. Jadi silakan nanti yang saya ulangi lagi, yang pertama adalah bikin nama kelompok. Nama kelompok yang berhubungan dengan Pegadaian. Produk Pegadaian. Selanjutnya adalah pilih ketua kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah bikin yel-yel pendek.
Yel-yel pendek yang berhubungan dengan slogan ya. Contoh apa? Yes atau pakai ekspresi semacam apa? Pilih ekspresi yang garang lah. Selanjutnya terakhir adalah setelah Anda bikin urutan yang di sejumlah kelompok Anda, bikin urutan berapa orang. Contoh kelompok gadai, nah, yang nomor satu siapa? Gadai siapa? Atau Gemita satu, yang duanya siapa? Tiga sampai sejumlah orang di kelompok masing-masing. Selanjutnya, kalau sudah diurutkan, masing-masing sudah punya nomor urutan, masing-masing kelompok, silakan kemudian di-rename. Bentuk formatnya adalah nama kelompok, kemudian silakan underscore, urut nomor urutnya, kemudian baru namanya, nama panggilannya. Jadi agak panjang, nanti nama kelompoknya lebih dahulu, kemudian underscore urutannya yang tadi yang sudah dibagi urutannya, selanjutnya adalah baru nama. Bisa difahami teman-teman? Kalau paham silakan reaksi jempolnya, saya ingin lihat paham, sebelum saya paham. Masukkan ke room. Paham. Oke, okay. Pak Sanwira oke, okay. Pak Wahyu oke. Okay. Jek Mukti oke. Okay. Oke, okay. Jek Silumasi oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, setelah itu siap-siap ya teman-teman, saya akan masukkan kelompoknya. Ada waktu 10 menit Anda maksimalkan masing-masing. Silakan persiapan. Ya, persiapan akan masuk di room. Silakan nanti yang sudah masuk, silakan dicek. Oke, masih progres. Siapa yang belum masuk? Nah, ini teman-teman masih belum banyak yang belum masuk nih. Oh, kacamata ada, Pak. Kecil banget. Kacamata. Kecil banget. Ya, nggak kelihatan. Iya. Itu ada kacamata kecil sekali di belakang. Nah, nah. Nih. Itu ada kopi. Untuk. Enten kopi. Hah? Ini? Si ini? Aduh tuh, ya Allah. Oke teman-teman, kayaknya banyak yang belum masuk, saya ulangi lagi dari awal ya. Kok teman-teman kok bisa masuk? Saya coba ulangi lagi dari awal. Kok teman-teman belum bisa bergabung ke room ya? Oke, saya ulangi lagi teman-teman, yang mungkin ada gangguan beberapa sinyal yang nggak bisa connect ya. Sebentar, saya akan ulangi lagi. Sebenarnya otomatis tadi, Pak. Sebentar. Saya ulangi lagi, bentar. Saya kembaliin dulu semua masuk ke room utama dulu. Isi kadang-kadang ya, kendala hari. Ya, sebentar. Teman-teman, ya. Oke, teman-teman yang kok belum bisa masuk. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Ya, tadi saya sudah masuk kok balik lu keluarin, Pak. Iya, karena tadi ada beberapa banyak teman yang belum bisa masuk, Pak. Ya. Jadi makanya kayak ada beberapa anu.
Saya coba akan ulangi lagi, teman-teman ya. Apakah kendala di sinyal, jadi tidak bisa masuk. Mestinya otomatis langsung masuk ke room. Mestinya langsung bisa masuk ke room, tapi ternyata kok masih minta. Room yang dimasuki salah ya. Itu. Room apa itu? Spa kayaknya dimasukin. Room karang. Room spa ya dimasukin ya. Ya. Jadi. Oh, salah kamar Mas Dika, apal banget tuh grup itu grup gini ya? WhatsApp ya? Salah kamar itu kayaknya. Oke. Sebentar, saya coba cek lagi. Pastiin teman-teman nanti akan cek memang kondisi kadang-kadang begini ya. Jadi sudah kita cek lagi, saya cek kembali option-nya. Anda punya waktu nanti 10 menit. Sebenarnya otomatis ya teman-teman, nggak perlu mencet join dan macam-macam. Ketika saya open room mestinya langsung otomatis masuk. Oke, sekarang coba saya apakah udah mulai masuk? Lah, mestinya kayak gini. Rio, udah bisa masuk? Oke. Ya. Selamat datang Mar- di room. Udah saya masukin Mas Gus Ardi ya. Bu Erna ini belum masuk ya, Bu Erna. Ya, Pak Winata. Ya. Mas Baran mau ngebut dah. Dan wah, wow, ini nggak fair. Iya, emansipasi Mbak Ulan. Oh ya, bagus juga, bagus ya. Ya, ya, siap. Nama kelompoknya apa dulu nih? Produk tadi ya, namanya. Nama produk gitu. Kelompoknya amanah aja. Oh ya, ya sip. Oke, okay. Kelompok amanah ya. Terus yel-yelnya? Cair. Wah, Dardi juga. Apapun apapun motornya pakai amanah. Nah, air. Boleh Pak. Oke. Boleh Pak. Gerakan. Apapun motornya pakai amanah. Oh iya Pak, bagus Pak. Apapun motor apa motor apa kendaraan Pak? Kendaraan, kendaraan. Ya biar ya apa aja, apapun kendaraannya pakai amanah. Pakai amanah. Oke. Amanahnya langsung jempol ya. Gayanya Pak. Ya langsung gini. Gayanya bagaimana Pak? Apapun apapun kendaraannya pakai amanah. Ya pas amanah jempol dua ya. Ya. Sekarang urutan kelompok amanah. Silakan di rename dulu namanya Bapak Ibu sekalian. Belum dapat urutan kelompoknya. Urutannya Pak. Belum Mas. Oh iya. Ulan baca aja langsung dipakai urutan. Sebentar sebentar. Anggota kelompoknya bisa disebutin siapa aja Mas Surya tadi? Ada Mas Teddy, ada Mas Teddy. Wahyu. Wahyu nggih. Gus Ardi. Ardi ya. Teki. Pak Ketut, Bapak, ya. Rizky sama saya. Rizky, Mas Yes apa Mas Mahesa ya Mas ya, salam kenal. Saya fasilitator. Fasilitator. Saya. Nanti saya yang ngasih tantangannya Mbak. Berarti ada 7 orang ya Mas ya, Mas Mahesa ya. Ya. Jadi nomor 1. Ada 7 atau ada 8?
8 3 4 5 6 7 8. 8 sebentar, siapa belum tak Teja, Wahyu, Ulan, Rizki, Gus Ardi, Bapak. Lagi satu siapa ya? Saya. Surya, Surya, dari Surya, tinggalkan si Surya. Oke, kamu udah masuk hitungan sih. Enggak dihitung ya, Pak. Maaf, Bapak. Oke, ini ya langsung tak urutin TD nomor 1, Peksi nomor 2, Wahyu, Bli Wahyu nomor 3, Ulan nomor 4, Rizky nomor 5, Gus Ardi nomor 6, Bapak Desiti nomor 7, dan Gus Surya nomor 8. Oke. Saya ingat. Nomor 1. Penulisannya gimana ya? Nomor 3 ya? Nama kelompok Pak Wahyu, Amanah 1 Wahyu. 3 ya? Ya benar, Amanah nama kelompoknya dulu, baru nomor urut, baru nama panggilan. Nomor 10. Jadi nama kelompok, nama murek, nama urut, nomor 4 nama panggilan. Dirinim nama murek sih. Gimana contohnya apa nama nih? Contoh yang benar seperti Pak Wahyu ya. Itu pakai Amanah underscore 3 underscore Wahyu begitu. Jadi pakai underscore Ted. Mana kok Ulan gak ada rinimnya sih? Ada di ini, di partisipan. Terus habis itu klik. Nah, terus habis itu apa tadi? Oh iya 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 iya, rename iya iya iya. Nama lengkap? Nomor urut. Alexi merubah rename susah, tapi mau narik motor gampang dia. Udah. Yes. Coba diulang lagi Mbak Ulan, disebutkan Amanah 1 Mas Teddy, Amanah kemudian 1, Amanah 2. Amanah 2 Bli Reksi. Ya. Amanah 3 Bli Wahyu. Bli Reski. Amanah 4 Ulan. Amanah 5 Rizki. Ulan. Amanah 6 Amanah 7 Pak Ketut. Amanah 8 ya. Amanah 8 Rex, format namamu Rex. Sudah. Ingetin lagi ya teman-teman. Reksi belum diubah namanya. Oh, Reksi belum. Rename dulu. Amanah 5 Reksi. Enggak bisa Rex itu, enggak bisa ngerinim, caranya ngerinim enggak bisa itu. Pakai apa tuh? Pakai jagonya dia narik motor itu. Ingat serialnya ya. Rebes, apa rebes. Kendaraannya pakai Amanah. Amanah. Ketua. Nama kamu Rex. Beli Rexi. Amanah. Namanya belum, nama panggilannya Amanah 2 Rexi begitu. Beli. Amanah 2. Oh ya, sorry Rexi. Sorry. Marah dia. Sama enggak ada rek. Oke. Jadi nanti jangan-jangan ke sini. Jangan es krim, makan Rex, beli yang es krim anaknya. Ya, jadi nanti ini untuk mempermudah ketika kita memasuki tantangan gamesnya ya. Pak Maisa, apa kita perlu ada bawa catatan-catatan enggak? Enggak ya, tulis-tulisan. Enggak. Silahkan nanti disesuaikan saja sama kelompoknya. Apakah memang harus mencatat? Silahkan dirembukkan. Karena memang strateginya kalau mencatat mungkin lebih mudah. Oh, gitu. Saya kasih bocoran. Ya, Mas. Biar disediakan alat tulisnya, Mas. Aha. Iya. Juara. Ya. Satu menit lagi kita ke main room. Kita akan bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan kemudian
nanti di sana kita akan unjuk gigi untuk lihat yel-yel yang paling luar biasa di antara kelompok-kelompoknya ya. Kalau bisa lebih semangat, Pak. Itu ya, Pak. Yel-yelnya biar semangat gimana nih? Kita coba sekali lagi mungkin. Kita coba. Ayo silakan Mbak Ulan. Mbak Ulan dipimpin bagaimana yel-yelnya? Apa ya, teman-teman? Yang tadi katanya Mbak Ulan. Apapun kendaraannya pakai amanah. Gayanya gimana? Oh. Tadi jempol ya. Awalnya nggak ada gayanya? Atau gini-gini. Apapun kendaraannya pakai amanah, gitu ya. Ya ya. Jempol dua, jempol dua. Jempol ya, jempolnya dua. Atau jempol tiga. Woi, jatuh nanti. Diulang ya lagi sekali. Apa kendaraannya? Pakai amanah. Pakai amanah. Oh. Yang semangat ya. Ayo diulang lagi. Satu, dua, tiga. Apapun kendaraannya. Apapun kendaraannya. Pakai amanah. Nah, udah balik. Oke, balik. Recording in progress. Sambung Mbak Audi kembali ke main room. Bahwa kelompok amanah adalah yang paling semangat ya. Ya, udah balik duluan Mbak Audi ini ya. Kelompok satu Mbak ya, Krisna ya. Oh iya, iya Pak, kelompok satu. Masih ngantar nih Mbak Audi? Oh enggak, lagi di luar enggak. Pak, kan dibuat. Lagi di luar, ribu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Pandu ya. Oke, nama bergabung kembali di room utama. Yang Krisna ini pelanggaran ini maksa nanti nih. Selamat siapa lagi ya? Teman-teman kreasi. Oke, okay. Ya. Oke, okay. Teman-teman sekalian, ya, di sini sudah ada tim dari Amanah, kemudian ada tim Krisna, kemudian Krisna, ada tim Flexi. Dan ada tim dari apa lagi satu? Kreasi. Bentar. Kreasi Pak, kreasi Mas. Kreasi. Biar kita berkreasi ya. Pegadaian tuh harus berkreasi gitu. Biar tetap. Produk apa Flexi Mas? Kaca Flexi, ada kreasi Flexi semua bisa kok. Oh siap. Ya dipaksakan. Rahin Flexi, Rahin Flexi juga ada. Kira provider Flexi gitu. Apa Flexi itu, Jack? Oke. Okay. Biar ada nanya. Kalian tentunya agar lebih semangat, sekarang kita coba tim mana yang paling semangat memperlihatkan yel-yelnya. Ya, oke. Okay. Kita coba. Sekarang di sini kita unjuk gigi ya. Ya, kita coba dari tim Amanah dulu. Mana tim Amanah? Silakan dibuka mic-nya dulu. Cakep. Hadir. Mute dulu ya. Siap. Hadir. Amanah dibuka dulu mic-nya. Hitung Mbak Ulan. 1, 2, 3. Oke. Okay. Yuk, silakan Mbak Ulan. Mulai ya, teman-teman. 1, 2, 3. Apapun kendaraannya, pasti Amanah. Masih belum kompak ya. Coba sekali lagi. Mbak Ulan. Sekali lagi, teman-teman. 1, 2, 3. Apapun kendaraannya pasti amanah. Oke, amanah. Cakep. Luar biasa. Kasih tangan dulu. Terima kasih. Oke, tim kedua. Sekarang Amanah boleh di-close mic-nya. Dan kemudian tim kreasi. Kreasi mana kreasi? Boleh dinyalakan mic-nya. Hai. Kreasi. Oh, wak, menunggak Krisna. Siap. Mas Rudy dipimpin mungkin ya? Iya, siap. Teman-teman kita kompak
Jadi kalau nanti saya bilang kreasi, sudah bisa dijawab ya? Siap. Siap. Kreasi. Be champion. Be champion. Yes. 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 Cakep. Masih kreasi. Belum bayar, ini. Bayar, bayar. Masih ada yang liora. Sekali lagi. Wah, ini di Mataram ini kayaknya nggak bagus ini kayaknya. Sekali lagi, okay, Bli. Sekali lagi ya. Lagi, yuk, okay. Kreasi. Kreasi. Be champion. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Mestinya gini kreasi itu. Kreasi, macet, tagih, tagih, tagih. Ya, Pak. Wah, ini bisa menjadi bahan evaluasi kita, Bapak. Jadi, mohon besok. Siapa? Ya, Pak. Macet. Sekarang, Flexi. Flexi? Yang kreasi. Yes, Flexi hadir. Mic-nya dulu. Ya, Flexi. Oke, tim Flexi. Mana suaranya tim Flexi? Siap. Hey guys. Ya, sebentar dulu. Oke, mulai ya hitungan ketiga ya. Kita akan dipin spotlight pemandunya semua, ya. Bapak. Kita spotlight pemandunya. 8 orang. Okay. Silakan Desa Di. Oke, siap ya. Siap. Oke. Okay. 1, 2, 3. Flexi juara. Siap. 1, 2, 3. Go, go Flexi. Go, go, go Flexi. Sama Flexi. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Yes. Cilinder. Jadi kok dia manja luar biasa Flexi. Cilinder tuh, cilinder. Suara Jeki dan kedengaran. Ya, yang keempat terakhir. Silahkan, Kresna. Mana Kresna? Iya. Halo Kresna. Spotlight dulu. Halo. Tunjukkan dong pesonanya Kresna. Memang saya dapat dari info dari sini. Oke. Kita spotlight Pak Nutri. Kok Kresna? Jadi nanti kalau aku panggil Kresna, habis itu langsung keluarin yel-yelnya ya teman-temanku. Ya, tunggu apa-apa ya. Beli Bima. Ya. Oke, sip. Ya, tunggu apa-apa. Kita spotlight dulu satu-satu dari tim Kresna. Oke. Ya, sudah mulai di Kresna. Ya, sudah beberapa kita spotlight. Ayo Bu Erna. Ayo. Ayo. Ayo ke mana? Coba. Eh, udah dipanggil tuh, bentar Bu. Belum dipanggil. Ayo. Silakan dari Mas Bima. Oke, karena kita kelompok Kresna yang artinya adalah kelompok yang kuat dalam pewayangan, ayo kita tunjukkan. Oke, luar biasa. Yuk, silakan. Kresna. Cair. Oke, ini belum terlalu semangat. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Yuk, Mas Bima, silakan. Kresna. Cair. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan Pak buat Su. Seluruh kelompok. Bu Erna masak bakso dulu, Bu Erna. Hei, baksonya udah habis ini. Bu, saya mau makan bakso ke sana, Bu. Tutup warungnya. Oke, tentunya setelah ini, dari tim Amanah, Kreasi, Flexi, dan Kresna akan berkompetisi di dalam beberapa game yang akan diberikan nanti. Teman-teman, persiapan ya, persiapan nanti kita akan arahkan beberapa kelompok untuk battle ya, nanti battle dalam sebuah game yang secara acak akan dibagi oleh Mas Naka ya. Oke, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Ya, sudah siap ya kegiatan kan
ke room. Nanti akan ada dua, terdiri dari dua kelompok. Jadi akan dua kelompok ini akan berkompetisi sekaligus berkolaborasi seperti semacam apa yang muncul di Anda ya, di dinamikanya. Harapannya setelah nanti akan ada dua tantangan di sini. Yang pertama nanti Anda punya waktu setelah tantangan pertama selesai, Anda silakan diskusi room ya. Di room itu value-value apa yang Anda dapatkan dari simulasi game yang sesuai dengan ini budaya-budaya perusahaan kita. Ya, kalau sekarang mungkin mengacu ke UMN adalah akhlak ya, akhlak yang semacam apa. Kemudian nanti setelah game pertama nanti akan ganti ke simulasi yang kedua. Jadi Anda maksimalkan kolaborasinya kemudian di kelompok masing-masing. Nanti kita scoring. Nanti tim terbaik akan kita kasih merchandise dari kita, dari Edelweiss, akan kita kirim ke teman-teman yang di pasar. Mungkin itu saja, sudah siap teman-teman? Kelompoknya amanah? Amanah? Ya. Apapun yang menaruhnya. Hadir. Kelompok kreasi. Ya, champion. Okay. Yes. Kelompok fleksi. Cayo. Kelompok Krishna. Cair. Teman-teman, sekarang kalau sudah siap, sekarang silakan angkat tangannya ke atas. Ya nanti dalam hitungan 3 lepar ke depan sambil bilang wush ya. Akan kita masukkan ke room. Oke ya. Dalam hitungan 3 wush ke depan. Oke. 1 angkat tangannya. 1 2 wush. Iya. Persiapan untuk masuk ke breakout room. Langsung game. Iya. Iya, kamu escape, kamu di ruang escape. Recording in progress. Dan amanah akan bertanding, ya, akan bertanding, yaitu melakukan permainan yang kita namakan dengan Escape from Alcatraz. Oke. Cara permainannya sederhana. Cari tanda-tanda centang itu adalah tanda yang tidak ada bom lah gitu. Nah, jadi kita bayangkan bahwa kita akan bergerak ke arah dari kiri ke kanan, kemudian apabila tanda centang itu berarti benar. Nah, kemudian kalau tanda silang ini kita katakan bom. Nanti secara bergantian dari tim amanah dulu, dari tim amanah, amanah satu, kemudian kalau amanah satu tidak bisa menyelesaikan, kita akan oper ke fleksi satu, gitu. Ya. Dan seterusnya secara bergantian. Fleksi satu tidak bisa, kita oper ke amanah dua. Ya, amanah dua tidak bisa, kita oper ke fleksi dua. Gitu. Ya, paham ya? Kita coba. Ya. Ayo amanah, semangat. Kita mulai dari sekarang. Amanah satu dulu. Silahkan beli Teddy. Teddy. Yuk, Ted. Beli Teddy nomor berapa? Dari kiri ke kanan ya. Dari arah kiri ke arah kanan. Ya. 1, 11, 21, 31. Yang mana? Mau dipilih dulu. Satu, sebelas, dua, satu, tiga, satu. Menurun, Ted.
Bangun, Ted. Salah satu dipilih dulu. Itu 11.31. Ayo, Ted. Pilih yang paling kiri, Teddy. Ini amanah dulu ya, amanah. Giliran milih angka ya, lama kali. Bobo Teddy ini Bobo. Teddy-nya mana ya? Teddy. Teddy Bobo. Ketua tuh. Usrang Ted. Pilih Ted. Cepet Ted. Dia masih nelpon nasabah nunggu deh. Ayo Ted, pilih nomor satu karena kita menjadi nomor satu. Sebutin aja Ted, sebutin. Sebutin, disebutin. Ted. Sebutin, nanti dipilih sama Mas Ini. Sebutin Teddy. Pilih nomor baca, Ted. 21. Nomor 21 ya. Beli Teddy. Teddy. Sayang, telepon papa saya. Itu di chatnya 21 tuh. Chatnya 21. 21, oke. 21. Oke, salah. Kita ya. Tutup lagi ya. Kita oper ke Flexi 1. Flexi 1 yaitu Gus Adi. Dan Bapak? 11.21.31? Nomor 31. 31. Oke, benar. Selanjutnya. Lanjut ke Flexi 2. Karena benar kita lanjut ke Flexi 2. Nomor saya. Nomor... Flexi 2, nomor 2. Mana nomor 2? Oke, salah. Oke, okay, kita... Oh, amanah. Amanah 2, ya. 2-2, Pak. Ayo, Rex. 2-2. Kalah, Rex. Rex 2-2. 2-2 katanya. Nomor 22? Genap. Beli Flexi. Ini mic-nya. Iya. Nomor 22 katanya, Pak. 22, Pak. 22 ya. 22. Oke, benar. Lanjut ke amanah 3. Beli Wahyu. 13. Wah, nomor 11, Pak. Titik recording in awal progress. Atau titik memulainya. Nah, nanti kalau memang polanya sudah benar, nanti yang terakhir tinggal mengisi titik terakhirnya, begitu. Titik terakhirnya nanti tinggal diisi oleh orang yang terakhir yang mengarahkan, begitu. Misalkan di sini nanti tinggal diisi oleh orang yang terakhir atau di mana nanti yang akhirnya, begitu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Ada Mas Mariadi. Ya. Untuk satu orang itu apakah harus melangkah 3 kali atau gimana, Mas? Oke, jadi satu orang itu harus melangkah 3 kali. Harus melangkah 3 kali satu orang tersebut. Oke, jadi 1, 2, 3. Nah, yang ketiganya itu yang harus ditempatin oleh satu orang tersebut. Nanti misalkan kita kasih nanti tanda begitu. Nanti rekan-rekan bisa mengisi ya, mengisi sendiri mau memulai. Nah, namun di sini akan bergiliran. Jadi rekan-rekan nanti kita kasih 2 bintang. Nanti kelompok Kresna sama kelompok kreasi. Nanti ada 2 bintang. Itu yang akan diisi nanti oleh masing-masing kelompok. Nah, itu harapannya itu teman-teman jangan kita saling mengganggu biasanya kan ya. Oke, jadi nanti bisa diisi titik ketiganya begitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Oke. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu sekalian, tugasnya coba ulang. Kalau tiba-tiba bisa sampai 4 gimana Mas Mariadi? Iya. Oke. Okay. Seandainya. Oke, okay, jadi saya ulang ya. Oke, okay, jadi di sini tugasnya adalah mengisi semua titik yang ada di sini. Semua titik ini ada 10 titik. Dengan menggunakan 3 langkah atau 3 titik lah gitu ya. 3 titik lurus begitu. Misalkan
titik mulai dari titik 9, 10, 2. Jadi titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Nah, yang harus diisi adalah titik akhir, entah itu dimanapun memulai. Misalkan memulainya dari nomor 5, mau ke nomor 2 boleh. Mau nomor 5 ke nomor 8 boleh. Asalkan itu tetap garis lurus begitu. Mas, mau nanya mas. Ya. Di antaranya bisa dilewati berapa kali? Boleh berkali-kali ya? Boleh beberapa kali, asalkan cuma satu yang nggak boleh, Pak. Titik yang sudah ditempatin itu tidak boleh menjadi titik awal, begitu, Pak. Oh, iya. Sama harus tetap lurus, itu saja, Pak. Berarti pada intinya semua titik harus ditempatin jadinya, harus kan? Harus ditempatin. Jadinya. Dengan ketentuan harus melangkah 3 kali dengan titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Dan tidak boleh... Dan tidak boleh start dari titik yang terakhir itu yang sudah titik ditandai. Yang sudah ditempatin tadi. Oke. Okay. Kalau start nggak boleh, kalau jadi akhiran apakah boleh, Mas Mariadi? Jadi tidak boleh menggunakan titik akhir titik itu sebagai titik awal. Hanya misalkan sebagai perantara. Akhiran boleh nggak, Mas? Ya. Kalau jadi akhiran apakah boleh? Itu jadinya double nanti, Pak. Oke. Hanya perantara berarti ya? Ya, hanya perantara saja kalau titik akhir tersebut. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Oke, siap. Mas Mardadi, silakan dibantu, Mas, mengerjakan. Siap, Mas Sadi. Ya? Oke, sudah ya? Oke, sudah? Ini bisa kita mulai? Insya Allah. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan 2 titik ini. Oke, 2 titik ini ada. Ya. Lift break. Sebentar. Halo, Mas Naka. Ya, di ghosting. Ini kalau kembali ke Mas Naka. Ini 20 detik lagi. Ya. Main di sini enak ini nanti. Enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Recording stop. Recording in progress. Recording in progress. Masuk final itu ya? Ya. Wah, hebat. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman sekalian. Ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Rusia sama Poli. Rusia Poli. Poli sama Api ya. Woi, senangnya. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian. Tolong konsen ya. Ya. Yeah. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini ada 2 bintang ya. Ada 2 bintang, ada sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Oke. Jadi nanti ini bisa dipakai oleh satu kelompok, masing-masing bintang ini bisa digunakan untuk bersimulasi. Jadi menggunakan annotate ya. Jadi mohon mungkin nanti secara bergiliran misalkan nanti kelompok kreasi satu mau melangkah duluan, boleh. Nanti yang sebelahnya kelompok Krishna bisa langsung jalan juga ya, sambil dua-duanya jalan, namun menggunakan annotate sendiri ya. Oke, tadi saya cuma memantau di sini, kalau memang salah nanti baru saya tegur begitu. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Oke, rekan. Siap. Oke. Oke, siap. Oke. Siap. Ini untuk memilih bintang dulu, Pak. Ini nanti mau dipakai yang mana? Kelompok
Kreasi dan Kresna mau pakai yang mana? Kreasi yang kiri. Kresna yang kanan. Kresna yang kanan yang lebih besar, yang lebih kecil. Siap. Oke, okay, ya, ya betul. Ini Kresna ya? Ya. Oke, okay, ini Kresna dan ini Kreasi. Ya. Oke, okay, silakan bisa langsung memulainya. Oke, okay, ini untuk yang Kresna bisa langsung dimulai oleh Pak Bima. Nah, nanti urutannya itu ya bisa digunakan 1, 2, sampai 8. Nah, nanti untuk yang Kreasi juga bisa seperti itu. Nah, bisa langsung dimulai dari Pak Rudi. 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Begitu. Silahkan. Oke, bisa silahkan. Kelompok Kresna dan kelompok Kreasi bisa langsung memulai. Oke. Ada... Lagi pusing tuh, lagi pusing. Wah, ada kunci jawaban tuh. Boleh deh, ditayangin lagi. Saya nggak lihat loh, saya nggak lihat, serius. Oke, okay, Kresna satu, silahkan mau memulai dari mana? Yeay! Oke, okay, dua. Lipas, lipas. Priwayu, Priwayu. Oke. Okay. Ini kelompok Kreasi mana ini pergerakannya? Kreasi? Kreasi pakai nomor 4 aja dulu. Ya, silakan bisa langsung bergerak. Oke. Okay. Kelompok Kreasi Mas Rudi bisa memulai. 7. Ya. Oke, okay, santai annotated ya. Oh, enggak bisa deh. Okay. Gak kelihatan dia pointernya. 1, 7, 8, 5. 9. Oke. Okay. Mariadi kok gak bisa saya pilih gininya. Iya. Sorry mau tanya. Boleh ditawarin. Gimana caranya? Caranya bagaimana Mas Mariadi? Tadi annotated di atas. Di view screen, Mariadi screen, ada view option. Oh, iya. View option, ya, klik. Option, ya, klik, nanti ada annotated. Kalau pakai annotated, HP pun ada lambang pensil ya. Oke, okay. Sudah ketemu. Oke. Okay. Mariadi, ya. Apakah setiap langkah harus diberi saran? Itu hanya penanda saja, Pak. Jadi... Pak Made, dari mana nih Pak Made? Bisa di mati di ujung. Mana yang sudah ditandain sama yang belum, Pak? 4 ke 7 ya? Iya, dari 4, Pak. Ambil tengah-tengah, Pak Mang Rudi. Warnanya mana ini kok? Sebentar. Oke. Okay. Kalau bisa per kelompok beda warna ya. Ada format warna, ada format. Kelompok Kresna tadi ini udah mengisi di ini ya. Oke, hijau deh. Big. Nomor 4. Kelompok Kresna. Oh, siapa yang nandain tuh? 47 run. Oke. Okay. Nah, ini ke Pak D Sanwiri tuh ya? Nomor 2 tadi. Ayo silahkan Kresna 2 dilanjutkan. Oke, okay, Kresna 2. Pak Dika. Apa ini, Bang? Bima nomor 4 tuh kamu ya? Nomor 4 Bima ya? Tadi ya, betul. Lingkaran ya. Oke, okay. Garis terus. Sisi. Apa kelima, Mang? Anda ini yang siapa nih Kresna nih? Saya belum nulis tadi, udah Pak D nulis. Oke, lanjut. Ayo Bu Santi atau siapa ini? Gimana? Atau saya dulu deh ya. Saya dulu ya. Oke. Okay. Oke, okay, Bapak. Oke. Okay. Mohon maaf. Oke. Okay. Jadi kita biar lebih teratur ya untuk mainnya. Oh, Kresna ke situ. Gambarnya tidak kembar gitu. Seperti yang salah ini. Sebanyak apa teman-teman bisa mengumpulkan gambar yang kembar? Nanti kita hitung. Satu yang kembar bernilai 10 poin. Ya. Satu yang kembar, satu gambar yang diselesaikan kembar itu kita berikan nilai 10 poin begitu. Bisa kita mulai teman-teman sekalian? Bisa. Oke. Sekarang kita berikan kesempatan untuk Flexi lebih dahulu ya. Oke. Silakan Flexi. Bisa di Oke. Flexi siap.
kreasi yang mana? Mau yang sebelah kiri atau kanan? Oke. Kreasi sebelah kiri atau kanan? Yang kiri. Kalau kreasi nomor berapa? Bebas pilihnya, Pak. Bebas, dua kotak saja. Ya, saya suka nomor 9. Bulan tahun saya tanggal 9. Salah satu, dia akan menjawab ini. Selesai, kreasi 2. Diulang. Nomor 9. Nomor 9. 9. Dan nomor? Nomor 9 dan nomor 26. 26. Oke, tidak kembar, kita tutup sama lagi. Sama-sama pemandangan. Oke, okay. Tapi tidak kembar. Oke. Okay. Kemudian kita oper ke amanah satu, Mas Teddy. Amanah. Mas Teddy, nomor berapa? 9 berapa? 9 dan 13, Pak. 9 dan 13. 9 dan 13. 9 dan 13. Oke, tidak sama. Oke, selanjutnya ke fleksi 2. Yuk, fleksi 2. Halo. Coba mau 21 sama 9. 21 dan 9. Oke, salah. Oke. Oke, selanjutnya. Amanah 2. Amanah 2. Direksi. Beli reksi. Reksi, reksi. Reksi. Nomor berapa, Mas? Reksi, reksi. 21 sama 33. 21 sama 33. 33. Oke, salah juga. Aduh. Oke. Aduh, bahaya. Yes, tahu, kita guys. Oper bahaya. Ke fleksi. Fleksi 93. Wah, reksi ini. Boleh buka satu-satu dulu, enggak? Andika? Jangan Andika. Boleh, boleh buka satu-satu atau langsung dua? Harus dua, harus dua. Dua, Andika. 11-12. Jangan diingat Andika. 11-13. Andika. Astagfirullahaladzim. Boleh dibocorin ya. Dan 12 ya. Oh, Dika. Belum Dika. Lanjut ke amanah 3. Mana ya? 339. Wahyu. 339. Ah, beli Dika. 33. Silan. Dan 9. Oke, benar. 10 poin untuk Amanah. Yang itu. Sorry, enggak lihat yang itu. Oke. Selanjutnya dari fleksi 4 ya. Fleksi 4. Fleksi 4 sama 3. Mas Indrawan. Diulang, Mas Indrawan. 21 sama 3. 21 dan 3. Oke, tidak sama. Pindah ke amanah 4. Mbak Wulan, silakan. Ya. Wulan ini belum ada di KI. 5 dan 27. 5 5 dan 27. 5 dan 27. Ayo, ayo, ayo. 531 guys, 531. Fleksi 531. Fleksi 531 guys, please. Fleksi. Fleksi 5 ya. Fleksi 5. Fleksi siapa sekarang? Mas Rizky. Saya, Mas Mahesa, nggak boleh di 531, Mas Jack. Si, 5 sama 31. 5 dan 31. Bukannya nggak boleh bocor. 21. 5 dan 21 atau 31, Mas? 21.
31 Jack. 21. 21. 21. 10 poin untuk Love you Jacky. Lexi. Mas Mahesa enggak boleh dibuka dulu sama gambarnya, Mas. Ya, enggak boleh dibuka. Iya, kalau gitu biar seru Maulan. Ini mah keburu OSL okay. Dan pasar satu naik ini. Kodam, kodam. Amin. Jadi diingat-ingat ya. Kemudian kita oper ke amanah 5, Mas Rizky. 22 11. 22 22 11. 11. Oke, salah. Salah. No. Kita oper ke Flexi 6. Flexi 6. Apa rumusnya? Mas Kerry. 11-3. Apa rumusnya? Berapa bisa diulang? 11-3. 11 dan 3. 11 dan 3. Oke, okay, salah. Oke. Okay. Kita oper ke amanah 6, Mas Ardi. 11-26. Amanah 6. 11-26. 11-26. 11 dan 26. Aduh, salah di. Oke, salah. Apa di? Kamu. Kita oper ke Flexi 7. Flexi 7 silakan. Aku 1 sama 15. 1 dan 15. 1 dan 15. Oke, salah juga. Next. Wah, dapet nih. Dapet tuh. Next. Pak Winata. Amanah 7. 3, 15. Mohon diulang. 11-15. Oke, mantap. 11-15 ya? Ya. Masih saya benar. Konfirmasi, Pak Winata. 11 dan 15. Oke, 11 dan 15. Oke, salah. Tidak ingat itu ada lebih. Ya. 7 dan 18. Saya coba yang baru. Muti. 7 18. 7 dan 18. Oke, salah. Oke. Kita oper ke amanah 8. Mas Surya. 3 dan 18. Oke, benar. Mantap.